Dan Bintang menyatakan menyodorkan nama Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Partai Bulan Bintang menilai sosok Gibran muda dan berkualitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur di Solo Jawa Tengah. Partai Bulan Bintang melirik Gibran sebagai kandidat alternatif bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo selain sang Ketua Umum Yusril Iza Mahendra. Sosok Gibran dinilai masih muda dan berkualitas sesuai dengan visi PBB untuk memberikan kesempatan anak muda jadi pemimpin bangsa. Calonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden kami dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali kota Solo ini seperti apa. Nah itu yang saya ambil. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Belum ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak. Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Saudara Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang akan mengajukan namanya sebagai bacawapres Prabowo Subianto. Gibran menyebut tak bisa sembarangan keluar dari partai. Gibran menolak menanggapi pernyataan Sekjen PBB soal tawaran jadi bacawapres Prabowo Subianto. Gibran juga mengatakan tak bisa sembarangan keluar dari partai. Itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu enggak sopan kayak gitu, ya. Kalau revitalisasi PKL, bisa kayak gitu, revitalisasi salah keluar gitu. Hmm.